kita nak buat flake coating atau epoxy coating untuk lantai toilet. Okay, dari lantai macam ni kepada begini. Tampal masking tape atau tape putih tu, siap kita bancuh primer. Antara bahan A dengan bahan B tu kita adunkan. Okay, setelah kita tuang, kita bancuh selama lebih kurang 3 minit. By berperingkat lah, ikut peringkat. Dan ratakan menggunakan penyapu, kepala penyapu yang, dan biarkan ianya kering selama 8 jam atau lebih. Kalau dah kering, coating untuk lapisan atas. Okay, 3 minit. Dan sapu rata lapisan coating itu. Setelah siap, biarkan selama 8 hingga 12 jam. Kita cuci lantai menggunakan sabun pencuci lantai. Dan inilah hasilnya. Selamat mencuba. Berukuran 5x5 atau 6x5.